Ya, hingga saat ini polisi masih terus mensterilisasi area ledakan. Tidak ada yang diperbolehkan masuk dan keluar kawasan tersebut. Ya, karyawan perkantoran di sana pun terkurung hingga waktu yang belum ditentukan. Kita akan coba terhubung dengan salah satu karyawan yang berkantor di kawasan Tamrin. Sudah ada Dudi Purwadi. Selamat siang, Pak Dudi. Selamat siang, Pak Dudi. Halo, selamat siang. Ya. Sudah ada arahan apa saja yang terkait tentang ledakan yang terjadi di siang ini? Untuk kantor saya sih masih lockdown policy, jadi ya. Nobody in, nobody out. Terus setelah mendengar kabar juga masih ditutup jalan Tamrin, ya udah nggak bisa kemana-mana lagi gitu. Ya, kemudian apa yang Anda lakukan sekarang terkait ledakan ini? saya ada kerjaan nih, lagi headcount teman-teman. Oke. Okay. Headcount teman-teman agensi. Ya. Pak Dudi, apa yang Anda bisa lihat dari tempat Pak Dudi sekarang di sana? Aduh, saya lagi jauh dari jenderal nih, handphonenya lagi dicas, tapi 2 menit yang lalu barakuda sudah merapat ke dalam dan sudah mulai mengangkut para korban gitu. Berarti betul ada aksi baku tembak di sana setelah ledakan? Iya. Oke, ada informasi lain yang Pak Dudi bisa sampaikan terkait dengan kabar terkini dari TKP? Enggak nih, karena saya repot di dalam kantor, jadi nggak sempat akses kemana-mana. Saya lagi ngitung atau headcount teman-teman aja, melihat ada terdampak nggak atas insiden ini. Ya, apakah sejauh ini teman-teman Pak Dudi masih aman-aman saja? Ya, alhamdulillah masih aman-aman aja. Ini ada headcount, memang ada beberapa yang di luar kantor, tapi sudah dikonfirmasi lagi ada meeting atau kegiatan lain di luar kantor, dan sudah confirm mereka baik-baik saja. Oke. Baik, berarti hari-hari di kantoran mungkin berjalan seperti biasa ya dalam perkantoran. Baik, terima kasih banyak Pak Dudi atas informasinya. Dan kami akan menghubungi kembali dan juga kami akan terus update dengan informasi bom di Jalan Tamrin lebih tepatnya. Ya, selengkapnya usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di